Nah, ini telah kita pasang baterai. Jadi di sini tuh ada dua percepatan. Nah, ini ada 0, 1 dan 2. Ini bisa di zoom. Tuh. Jadi kalau kita tekan. Nah, di sini udah ada gunting. Langsung saja kita eksekusi ya, guys. Tuh. Seperti apa mainan robot astronot yang saya beli di TikTok. Oh, Shopee. Ini saya beli di Shopee. Tapi saya lihatnya tuh di TikTok ya. Tapi saya nyarinya di Shopee ya. Nah, ini dia tampilannya. Space Duck Dance. Tuh. Ini ya, guys. Nah. Ini dia. Ini tuh saya beli di Shopee. Dengan harga berapa kalau di Shopee? Nah, dengan harga 77.500 tuh. Mainan robot bebek astronot joget dancing walking musik dan lampu. Mainan anak bebek luar angkasa joget space dance. Tingginya ini kurang lebih 18 cm kalau berdiri seperti ini. Bahan plastik SNI menggunakan 3 piece baterai AA. Kalau baterai AA itu berarti baterai yang besar yang buat jam dinding. Tuh, ini sebelum dikirim mainan akan dites dan cek terlebih dahulu. Dan pastikan harus di unboxing. Nah, ini tuh FYP sekali di TikTok ya. Kalau kalian scroll pasti ada mainan ini ya. Guys, Bapak Ibu yang kalau rekomendasi buat mainan anak. Ini apakah kita mendapatkan gratis baterai apa enggak? Nah, ini kita dapat apa ini? Kita dapat kita dapat bonus anakan bebek ini. Tuh. Kecil. Taruh sini aja. Nah. Langsung jangan lama-lama. Nah, aku balik. Ini adalah mainan bebeknya adik-adik tuh. Nah, ini tingginya sekitar 18 cm dengan menggunakan baterai. Ini nanti baterai di sini sebanyak 3 piece ya. Tuh, nanti kita ambil baterainya dulu. Apakah benar bisa goyang? Ini matanya juga bisa goyang seperti di TikTok ya. Tangannya juga bisa gerak harusnya. Nah, ini dari bahan plastik SNI tentu saja. Sangat aman buat anak. Buatan Cina, made in Cina tuh. Nah. Nanti kita spill saat dia goyang ya, guys. Oh, ini enggak ada apa-apanya, kosong. Ini adalah Space Duck Dance atau bebek astronot tinggi 18 cm seharga 77.000 di Shopee. Nah, ini kita ambil obeng dulu, nanti kita pasang baterainya. Oke. Nah, di sini kita sudah menyiapkan 3 baterai. Ini adalah baterai AA sesuai yang ada di deskripsi produk ini, pakai AA ya. Nah, baterai AA itu adalah yang baterai yang jam, yang bukan yang kecil. Ini kita udah ada obeng, ini tadi udah telah kita buka. Ini kita pasang dulu baterainya. Kita punya 3 baterai di sini. Nah, lalu kita pasang.
handlebelt-nya ya di sini yang harus kita copot pakai obeng. Ini dipasang pada bagian kepala belakang bebeknya. Nah, seperti ini guys. Dan apakah berfungsi? Mari kita cekidot. Nah, ini telah kita pasang baterai. Jadi di sini tuh ada dua percepatan. Nah, ini ada 0, 1 dan 2. Ini bisa di zoom. Tuh. Jadi kalau kita tekan yang 1 ini tengah. Nah, dia tuh hanya lampunya aja yang nyala. Lampu di tangan sama di bando ini ya. Tuh. Kalau kita tekan 2, maka dia akan goyang kanan kiri seperti yang di TikTok. Tuh, seperti ini nantinya. Nah. Tuh, seperti ini. Dia akan goyang kanan kiri naik ke atas matanya. Tuh. Kita cek sound. Nah. Tuh. Dia akan menoleh kanan kiri sama ya guys. Tuh, adik-adik, bapak ibu sama. Tuh, dia bisa ke kanan, ke kiri, loncat. Tuh, matanya bisa naik turun. Tuh. Kita lebih dekat lagi ya, coba. Tapi ini kayaknya baterainya emang agak lemah, jadinya dia nggak itu ya. Tuh. Nah, ini tingginya sekitar 18 cm. Bisa goyang kanan kiri, matanya naik turun, lampu nyala ya. Ini kalau baterainya lebih sehat lagi, mungkin dia lebih kencang lagi. Ini rekomendasi sekali untuk melatih motorik anak, terutama yang masih di bawah 1 tahun. Tuh. Ini adalah mainan Space Duck Dance. Tuh. Atau bebek astronot. Oke. Okay. Nah, ini. Oke, sekian review mainan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya bapak ibu sekalian. Ini harganya sekitar 77.000 di Shopee atau 80.000 di TikTok. Ini adalah mainan yang FYP di TikTok. Ini agak lemah karena emang baterainya udah gak sehat ya. Kalau baterainya baru mungkin dia lebih itu lagi. Nah, ini rekomendasi sekali ya. Oke, sekian review malam hari ini. Selamat malam. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanan ke kiri. Sikile meloba deh yang gatel. Apa sikile meloba? Jenengan. Thank you.